Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube aku, Nita Putri. Jadi sebelum aku mulai videonya, pastiin dulu kalian udah subscribe, like, dan komen video aku. Terima kasih. Oke, jadi di video kali ini aku bakalan bahas lagi produknya dari Scarlett. Bukan face care, bukan body care, tapi hair care. Jadi Scarlett itu keluarin produk terbarunya lagi, yaitu hair care, yang terdiri dari Yordania Sea Salt Shampoo dan juga Yordania Sea Salt Conditioner. Jadi kedua produk ini tuh baru aja launching. Nah, jadi sebelum aku bahas ke inti dari produknya, aku mau bahas dulu packagingnya. Oke, jadi ini dia Yordania Sea Salt Shampoo dan Yordania Sea Salt Conditioner. Dengan packaging shampoo yang berwarna biru dan conditioner berwarna pink keunguan. Oke, untuk packagingnya dia berbahan plastik tebal dan kemasannya simpel banget, tapi dilengkapi dengan informasi yang komplit. Nah, untuk isinya masing-masing memiliki isi 250 ml. Nah, kalau untuk tekstur shampoo dan conditioner mereka sama aja seperti shampoo dan conditioner pada umumnya. Yang membedakan wanginya dari produk-produk Scarlett itu lebih pekat dan tahan lama. Nah, jadi tadi aku udah bahas packagingnya, sekarang aku mau bahas manfaatnya. Nah, jadi manfaatnya itu bagus-bagus banget. Dia itu bisa mengontrol kadar minyak pada kulit kepala, membersihkan kulit kepala, menguatkan akar rambut, memberikan volume pada rambut, mencegah rambut rontok dan bercabang, menyehatkan folikel rambut dan kulit kepala, membuat rambut lebih berkilau. Jadi itu dia manfaat dari si shampoo dan conditionernya dari Scarlett. Nah, untuk cara pemakaiannya itu gampang banget. Jadi cara pemakaiannya, kalian itu basahi dulu rambut, terus kalian aplikasiin si shampoo-nya. Setelah itu diamin selama 5 menit. Kita pijit-pijit juga, terus kita bilas lagi dengan air. Terus setelah itu lanjut pengaplikasian si conditionernya. Nah, setelah menggunakan conditionernya, kita diamin 5-10 menit supaya si conditionernya itu benar-benar meresap ke rambut kita. Nah, setelah itu kita bilas dan keringin. Nah, selama aku pakai si kedua produk ini itu udah 3 kalian ya kalau nggak salah. Nah, udahnya setelah kering itu aku tuh ngerasa banget rambut aku itu lembab banget karena dibarengin sama si conditionernya. Udah tahu pasti kan conditioner fungsinya untuk melembabkan rambut kita yang kering atau bercabang atau kusam gitu. Nah, karena rambut aku tuh kan emang tipe-tipe rambut yang keras ya, jadi keras gitu, dan karena sering dicet atau sering catok, jadi setelah penggunaan conditioner ini tuh kerasa banget rambut kita tuh jadi lembut tapi nggak bikin lepek sama sekali. Nah, dan yang aku rasa setelah aku menggunakan si shampoo dan conditioner dari Scarlett ini, aku tuh ngerasa rambut aku tuh bener-bener wangi banget, karena wanginya bener-bener gimana sih, Scarlett itu nggak pernah gagal ya keluarin produk, pasti wanginya tuh bener-bener enak banget. Dari pas aku menggunakan shampoo ini sampai besoknya bangun tidur tuh dia tuh masih bertahan banget loh wanginya. Jadi kayak kita pulang dari salon gitu, abis maskeran di salon, abis shampooan di salon tuh wanginya gini banget, bener-bener enak banget. Terus aku juga ngerasa setelah beberapa kali pakai serangkaian produknya dari Scarlett ini, si shampoo dan conditionernya, dia tuh bikin rambut bener-bener kuat. Jadi maksudnya aku tuh kalau abis pakai conditioner tuh kan suka apa ya, suka rontok-rontok gitu kan rambutnya, karena emang rambut aku keras, cenderung keras karena emang sering diwarnain. Nah, setelah aku beberapa kali pakai serangkaian produknya ini tuh bener-bener gak bikin si rambut rontok aku tuh banyak gitu. Jadi mereka tuh mengurangi rambut-rambut yang rontok, jadi nggak terlalu banyak dan parah banget rontoknya. Nah, kalau untuk harganya masing-masing si shampoo dan conditioner ini harganya Rp75.000. Dia itu udah BPOM, jadi aman banget dipakai seminggu 3 kali atau seminggu 4 kali.
yang mau langsung order nanti aku bakalan kasih linknya di Instagram atau Shopee-nya di description box. Oke, semua jadi segitu dulu review shampoo dan conditionernya dari Scarlett Whitening. Semoga review video aku kali ini bermanfaat untuk kalian. Boleh kalian share, boleh kalian like videonya, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.